Beliau adalah seorang anak bangsa yang sangat saya kagumi, saya hormati, saya cintai. Dan saya bangga sekali bahwa di masa yang seperti ini masih ada Tuhan memberikan anak-anak bangsa yang punya rasa nasionalisme yang luar biasa dan bekerja dengan penuh kejujuran, cinta, dan sangat mengagumkan. Amazing. Melihat Pak Ahok itu bukan dengan mata, tapi dengan mata hati. Sedangkan manusia agak sulit menggunakan hati, agak sulit menggunakan rasa. Sosok yang jiwa sosialnya sangat tinggi dan sebenarnya orang yang cukup hangat, humoris, dan apa adanya. Ahok itu seorang pekerja keras, orang yang punya idealisme, punya komitmen, dan orang yang tergesa-gesa. Ya. Dia merasa seperti tidak punya waktu yang cukup untuk melaksanakan apa yang dia inginkan. Kalau kita melihat satu ketidakadilan dan kita diam aja, itu berarti kita berpihak pada ketidakadilan itu. Ya, saya sih tujuannya ingin menceritakan kepada dunia internasional di forum musik tentu aja ya, apa yang terjadi di Indonesia. Ada seseorang yang jujur, yang bekerja untuk rakyatnya, yang gak korupsi, yang melawan korupsi. Ini ada anak bangsa nih. Apakah dia seorang Muslim, apakah dia seorang Kristen, apakah dia seorang Hindu, seorang Buddha, atau seorang pemeluk kepercayaan. Kalau dia jujur, dia bersih, dia punya integritas, dia pekerja keras, dia mengerti haknya, dia tahu kewajibannya, pasti akan aku dukung, siapapun dia.